tradisi untuk penyerahan SK dosen untuk tingkat. Unsur rektorat, baik 1, baik 2, Pak Dekan. Dalam berita menurut kami, saya baik secara pribadi maupun secara institusi. Jadi sekarang siapapun yang qualified jadi tidak mesti dosen untuk kemudian bisa menjadi kepala LMDK, dan ini saya rasa menandakan bahwa fungsi LMDK sekarang memang bukan lagi sebagai fungsi koordinasi, fungsi bimwasdal, tapi lebih kepada fungsi pelayanan. Kenapa? Karena sekarang sudah struktural. Lanjut tugasnya. Secara struktur Bapak Ibu kita cukup unik karena LMDK nggak masuk sebagai UTT. Jadi tiga di bawah ini adalah perguruan tinggi negeri, kemudian LLDT yang di tengah kita, dan yang di kanan UPET. Jadi yang lain Badan Balai Bahasa, BPCB, ya, Balar, ya, BP PAUD, dulu itu semua UPT, LLDT itu bukan UPT.